Ada yang harus bermain jarak, tapi bukan jarak di antara kita. Domination. Siap untuk dapatkan long shot dengan pistol sorti di multiplayer? Jika siap, baiklah, oke, let's go. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Terima kasih. Dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang selalu mendukung channel ini. Baiklah, tips dan trik ini hadir dan saya berikan karena banyak teman-teman yang merasa kesulitan untuk selesaikan misi long shot dengan senjata pistol sorti ini. Tenang saja, jangan bimbang dan jangan galau. Di sini, saya akan berikan tips dan triknya agar bisa dapatkan long shot untuk selesaikan misi Keimo atau misi membuka skin-skin senjata. Dan untuk mendapatkan Keimo Diamond atau skin diamond, kalian harus bisa membuka Keimo Gold ini terlebih dahulu. Dan pastinya, untuk membuka skin gold ini, kalian harus selesaikan misi-misi untuk membuka semua skin-skin ini. Dan sebagai tambahan, jika ingin membuka semua skin-skin ini, setiap senjata yang kalian ingin dapatkan skinnya, harus sudah dan wajib, sudah kalian upgrade atau naikkan level senjata menjadi full atau max seperti ini. Dan pasti setiap orang memiliki caranya tersendiri, tips dan trik yang berbeda-beda. Tetapi, inilah tips dan trik ala Zerosa. Baiklah, jika ingin cepat selesaikan misi, untuk misi long shot senjata sorti ini, pertama, bermainlah di mode 10v10 ini. Karena, dengan bermain di mode 10v10 ini, akan ada banyak sekali pemain, ataupun lawan kita. Jadi, semakin banyak lawan, maka, akan semakin besar, kesempatan untuk dapatkan misi long shot ini. Tapi, jika mode 10v10 sedang tidak ada, di sini, kalian bermainlah di mode hardpoint, atau domination ini. Sebelum bermain, setting terlebih dahulu mode tembak untuk sorti ini, karena, sorti termasuk pistol, jadi, setting dengan mode tembak ADS, seperti ini. Karena, dengan mode tembak ADS, kita akan lebih mudah untuk menembak jarak jauh, dibandingkan dengan mode hipfire. Saya jamin jika hipfire gunakan sorti ini, akan sangat sulit dapatkan long shot. Jadi, untuk misi dengan pistol sorti ini, lebih tepat, gunakan mode one tap ADS. Dan untuk attachment sorti ini yang saya gunakan. Silakan screenshot, jika kalian ingin meniru dan gunakan attachment ini. Dan untuk operator skill, bawalah box munitions ini, karena box munitions ini dapat memberi amunisi atau peluru untuk pistol sorti ketika sedang selesaikan misi seperti ini. Dan untuk perk, gunakanlah perk vulture seperti ini, karena ini sangat penting di saat kalian sedang gunakan sorti untuk selesaikan misi. Jadi, kalian bisa ambil tambahan amunisi dari musuh yang kalian kill, ataupun yang di-kill oleh teman yang gunakan perk vulture seperti ini. Jadi, dengan memakai operator skill box munitions dan perk vulture, ini sangat tepat sekali dipakai untuk selesaikan misi dengan gunakan pistol sorti, yang memang, sorti ini, memiliki peluru, yang sangat sedikit sekali. Lalu, pakailah juga score streak sentry gun ini, dan, ini akan berguna sekali dalam selesaikan misi long shot ini, dan akan saya bahas nanti. Jadi, simak terus sampai habis, dan jangan setengah-setengah dalam belajar. Dan mari, kita bahas trik dan tips, cara dapatkan long shot, untuk sorti ini, perhatikan. Ingat ya, cara dapatkan long shot, dan bukan, cara dapatkan hati si dia, yang sudah menjadi, milik orang lain. Anjing, kurang ajar sianya. Hihihi.
Hindari, atau jangan duel jarak jauh satu lawan satu seperti ini. Jika memaksakan, untuk duel jarak jauh dengan gunakan pistol sorti seperti ini, percayalah, ini akan percuma. Apalagi, darah musuh masih full seperti ini, dan pistol sorti ini pun, hanya bisa menembakkan dua kali tembakan saja, percayalah, untuk seperti ini, bisa jadi kita yang kalah. Dan di sisi lain pun, damage, atau kerusakan dari pistol ini, untuk duel jarak yang jauh, akan berkurang tidak terasa bagi musuh. Dan tentunya, dua kali tembakan, tidak akan cukup melumpuhkan musuh, apalagi, darah musuh masih full. Jadi, hindari duel jarak jauh, dan jika ingin mendapatkan long shot, dengan pistol sorti ini, lakukan cara seperti ini, perhatikan. Pertama, tembaki musuh dari jarak jauh, tapi tidak terlalu jauh, cicil dengan tembaki perlahan dengan gunakan senjata utama kalian, seperti ini. Sambil menembak, perhatikan darah, atau HP musuh seperti ini. Jika darah musuh tinggal sedikit, segera ganti senjata utama kalian, ganti dengan senjata kedua, atau pistol sorti ini. Lalu, akhiri kill musuh dengan gunakan sorti kalian. Jadi, kita tembaki musuh perlahan dari jauh, dengan senjata utama sampai darah musuh berkurang. Lalu, setelah darah musuh berkurang, akhiri atau kill dengan senjata kedua, atau pistol sorti ini. Dengan trik ini, kalian akan bisa dapatkan long shot dari jarak yang jauh, dengan gunakan sorti. Tapi untuk trik ganti senjata ini, kalian harus terbiasa, agar tidak kebablasan dalam menembaki musuh, karena jangan sampai, niat mengurangi darah musuh, tapi, malah musuh terkill dengan senjata utama. Lalu, kita bisa memanfaatkan skor streak Sentry Gun. Pakailah skor streak Sentry Gun di saat kalian ingin selesaikan misi long shot dengan pistol sorti ini. Di saat Sentry Gun siap pakai, di sini, segera pakai Sentry Gun ini di dekat kalian seperti ini. Lalu, jangan pergi, tapi, tetap diam di tempat di dekat Sentry Gun ini. Di saat Sentry Gun sudah terpasang, kalian segera gunakan pistol sorti ini, dan selalu bidik musuh yang jauh seperti ini, dan biarkan Sentry Gun menembaki musuh dari jauh. Selagi Sentry Gun menembaki musuh yang agak jauh, kalian terus bidik, perhatikan darah musuh seperti ini, dan, di saat darah musuh tinggal sedikit lagi, segera tembakan pistol sorti kalian ke arah musuh seperti ini. Dengan bantuan Sentry Gun seperti ini, yang menembak mengurangi darah musuh yang jauh, dan kalian akhiri kill musuh dengan pistol sorti, kalian akan bisa dapatkan long shot dengan sorti ini. Jadi, biarkan Sentry Gun kurangi darah musuh yang berjarak jauh, dan sisanya, akhiri dengan pistol sorti. Dan, jika Sentry Gun kalian belum jadi, di sini, kalian bisa ikut menumpang di Sentry Gun milik teman kalian seperti ini. Dan ingat, dengan trik Sentry Gun ini pun, kalian harus cepat dan tepat, dan selalu membidik musuh yang ditembaki Sentry Gun, perhatikan darah musuh, jika darah musuh tinggal sedikit, segera tembakan sorti kalian. Lalu di sini, kalian bisa ikuti beberapa teman yang sedang berlari mencari musuh, ataupun satu teman saja, ikuti dari belakang saja seperti ini. Lalu, di saat ada musuh di depan, kita jangan maju, tapi, tetap berada di belakang teman kita ini, sambil kita ikut menembaki musuh dari kejauhan seperti ini. Bidik perlahan musuh di depan, yang sedang ditembaki teman kita,
dan jika darah musuh tinggal sedikit, di sini, kalian segera tembak gunakan sorti, seperti ini. Jadi, dengan mengikuti teman dari belakang, di sini, kita dapat bantuan dari teman, untuk mengurangi darah musuh di depan, dan sisanya, kita kill dari kejauhan dengan pistol sorti ini. Dan, bisa seperti ini juga, kita berada di depan, dan teman ada di belakang seperti ini. Tapi, dengan cara ini, kalian harus sering-sering berlindung di coveran seperti ini, dan lakukan tembakan ke musuh yang jauh, dengan cepat seperti ini. Dan, selain trik tadi, di sini pun, kalian bisa lakukan ini, perhatikan. Di sini, kalian harus mencari titik, di mana musuh akan berkumpul pada satu tempat saja, atau berkumpul pada satu titik saja seperti ini. Lalu, jangan maju, tapi, cukup diam di tempat, dengan jarak yang agak jauh seperti ini. Lalu, tembaki perlahan musuh dari kejauhan seperti ini, dan jika darah musuh berkurang, segera ganti senjata dengan sorti, lalu, dapatkan long shot kalian seperti ini. Dengan mengambil satu titik, tempat berkumpul banyak musuh seperti ini, maka, kesempatan untuk dapatkan long shot dengan sorti ini, akan semakin besar. Semua tips dan trik tadi, dari hasil pengalaman saya sendiri, dalam selesaikan misi long shot untuk senjata sorti ini. Silakan, kalian coba sendiri tips dan trik untuk selesaikan misi long shot, dengan senjata sorti ini, selamat berjuang, dan jangan menyerah. Baiklah, itulah tips kali ini, dari saya, semoga cocok dengan kalian semua, dan semoga bermanfaat, khususnya, untuk teman-teman pemula. Sampai jumpa, sekian, dan terima kasih.